kita tengah berada di terminal Wako. Kita sekarang dah sampai. So kita menunggu. Oh, tu start. So sekarang kita dah sampai ke Taman Bako. Kita akan check in ke tempat penginapan. Stay tuned. Terletak 37 km dari Kuching, Taman Negara Bako merupakan taman negara tertua dan menjadi salah satu tempat menarik di Sarawak. Terdapat banyak flora dan fauna dapat ditemui di sini. Hampir semua jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Borneo boleh ditemui di Bako. Kami juga berpeluang untuk melihat haiwan liar yang lain seperti babi hutan, 150 spesies burung, 24 spesies haiwan reptilia dan binatang berdarah sejuk, 57 spesies mamalia dan haiwan kecil seperti tupai, sesumpah, monitor lizard dan banyak lagi. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. Silver leaf monkey atau lutung atau dalam bahasa lain disebut langur merupakan kelompok monyet dunia. Silver leaf monkey hidup di dalam hutan pantai, bakau dan sungai di semenanjung Malaysia, Sumatera dan Borneo. Lutung berbadan langsing dan berekor panjang. Warna bulu tubuhnya berlainan tergantung spesiesnya, dari hitam dan kelabu hingga kuning emas. Jika dibandingkan dengan kakinya, tangan lutung lebih pendek dengan telapaknya yang tidak berbulu. Silver leaf monkey termasuk dalam spesies herbivore yang memakan dedaun, buah-buahan dan kuncup bunga. Bahan makanan yang cenderung keras ini boleh dicerna kerana silver leaf monkey mempunyai 4 ruang pada perutnya. Anak kepada silver leaf monkey ini berwarna kuning-oren keemasan. Antara cabaran yang perlu kami lalui dalam mencari silver leaf monkey adalah kami perlu menempuhi kawasan berbukit yang curam dan licin. Kesabaran kami juga diuji apabila perlu menantikan kemunculan haiwan tersebut berjam-jam lamanya dalam keadaan sunyi. Kami juga mengalami kepayahan mencari silver leaf monkey kerana semakin pupus di Taman Bako. Langkah memelihara hidupan liar yang pertama adalah dengan mewujudkan hutan yang kekal. Hutan yang kekal dan dibaik pulih dapat menyelamatkan hidupan liar. Di dalam hutan terdapat sumber makanan dan tempat perlindungan hidupan liar. Langkah yang kedua adalah dengan melakukan penyelidikan di dalam hutan. Spesies-spesies hidupan liar yang hampir pupus dikenal pasti. Kajian dan penyelidikan perlulah dijalankan agar haiwan-haiwan ini terus membiak dan mempunyai ketahanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan persekitaran. Spesies ini diisytiharkan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Sains veterina digunakan untuk pembiakan hidupan liar. Monyet proboscis merupakan salah satu haiwan liar yang menjadi tumpuan pengunjung yang datang. Selain itu, terdapat juga spesies monyet lain di Taman Negara Bako ini iaitu monyet macaque dan monyet silver leaf monkey.
Sememangnya, perjalanan ke Taman Negara Bako ini merupakan pengalaman yang sangat bermakna. Kelestarian alam merupakan salah satu khazanah warisan negara. Oleh itu, kita hendaklah menjaga alam ini dengan baik agar tidak merosakkan habitat semula jadi flora dan fauna di negara kita. Kami berharap supaya khazanah tersebut akan kekal dan dapat dinikmati oleh generasi akan datang.